sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Baitullah atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan selalu istiqomah dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW dan menjadi umatnya memasuki surga-surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 60 ataupun 70. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'marum ummati ma baina 60 wa 70. Wa aqluhum yajuzu dzalik. Usia umatku di antara 60 sampai 70. Wa aqluhum yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi umur tersebut. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada umatnya tentang panjang umur umatnya. Bahkan beliau sendiri salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam usia 60 ke atas. 63. Kemudian perjalanan kita umur sedang mencapai tujuan kita yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa umur panjang tidak memberikan ketakwaan kepada seorang hamba. Dan bisa jadi umur pendek bisa memberikan ketakwaan kepada seorang hamba tersebut. Jemaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana para sahabatnya radhiyallahu anhum, salah satu Anas bin Malik radhiyallahu anhum, di mana beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam usia 103 tahun. Kemudian pendengarannya masih tajam, penglihatannya masih tajam, kemudian hafalannya masih tajam dalam usia 103 tahun. Begitu juga Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang meninggal dalam usia 100 tahun. Beliau juga disebutkan masih tajam penglihatannya, masih kuat hafalannya, dan masih tajam penglihatannya. Tentu saja ini adalah orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala atau menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu.
Wasyarrun nas man tola umurhu wasa'a amaluhu. Bahwa sebaik-baiknya manusia atau seorang hamba ada yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya dan bejat kelakuannya atau amalannya atau keji amalannya. Dimana ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala masa mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di masa tua. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazullaha yahfazuka. Ihfazullaha tajidha tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamamu. Bahwa seorang hamba yang lalai masa mudanya, tidak mau taat masa mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjaganya. Dalam artian apa? Allah akan mencabut penglihatannya. Allah akan mencabut kekuatannya, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabut pendengarannya atau hafalannya. Kemudian, tentu saja hadis ini mengingatkan kita bahwa umur di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian lanjutan hadis, wasyarrun nas man tola umurhu, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan keji amalannya atau perbuatannya. Jemaah rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar tidak terlena dengan umur panjang ataupun umur pendek, karena semuanya akan memiliki batasan. Bahwa umur memiliki batasan, kehidupan dunia memiliki batasan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal dalam usia 100 tahun, 250 tahun atau 300 tahun, mereka masih diberikan ketajaman penglihatan, kuat hafalannya dan kuat fisiknya. Ini tanda bahwa masa mudanya mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi, yang namanya menjaga Allah itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan dan melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita masa tua kita. Ini salah satu yang terjadi. Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di usia 250 tahun. Ada dua riwayat mengatakan beliau meninggal 250 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Yang paling sahih adalah 250 tahun. Dalam usia 250 tahun itu, beliau ingatannya masih kuat. Hafalannya masih tajam dan fisiknya pun masih kuat. Ini adalah salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba masa mudanya tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak mau melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa mudanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kekuatannya, lemah fisiknya. Kemudian akan mengalami ketikunan, mengalami kebutaan, atau bahkan kelumpuhan. Itu adalah salah satu orang-orang yang tidak mau menjaga syariatnya Allah, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masa mudanya. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah
yang masih kuat fisiknya dalam usia 60 atau 70, masih kuat hafalannya, masih kuat ingatannya. Beliau adalah salah satu ulama modern di mana fatwa-fatwa beliau masih dalam kajian akademisi. Jemaah rahimakumullah, azani Allahu yakum jami'an. Tentu saja semua ada batasannya. Tinggal kita bagaimana memilih, apakah kita mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau mau di jalan atau jalan lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengimbaukan kepada umatnya agar selalu memotivasi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalannya walaupun amalan itu sedikit tapi rutin. Contoh, walaupun dia sholat duha 2 rakaat tapi setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kemudian tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba ketika dia sudah tua. Kemudian masa mudanya dia telah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan juga segala aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.